kembali di F3. Ini F3 yang kemarin saya review, dan ini review kedua untuk di channel Bukan Arsitek, dan sudah terbukti ya kemarin ya, produk ini memiliki tekstur yang bisa shell secara otomatis. Jadi untuk marblingnya atau marble gitu ya, apa sih jenenge, marmer kalau bahasa Jawa ini, dia lebih spesifik. Nanti teman-teman kalau mau beli produk ini, saya cantumkan link Tokopedia-nya di deskripsi. Ada juga di Shopee, juga sudah tersedia produk ini, bisa dibeli di Shopee atau di Tokopedia gitu. Untuk pembelian produk-produk lain, karena tokonya itu banyak tersedia produk-produk lain, kalian kalau membelinya memakai kode Darmi Love F3, jangan salah, nanti akan mendapatkan promo spesial. Nanti baca aja di deskripsi toko. Untuk linknya ada di deskripsi video channel Bukan Arsitek di video ini. Oke, ini saya memakai media multiplex seperti biasanya. Ini untuk kradensa, terus kita puring atasnya. Nanti ada tayangan ngebuat kradensa ini dari awal. Pokoknya penuh ilmu kalau nonton di sini ya. Ini ada kemarin sisa setengah, saya tuang dulu. Oke, selalu saya jelaskan bahwa epoxy resin itu terdiri dua komponen, antara resin dan hardener. Jadi kalau beli itu sepaket seperti ini. Ini resin yang botol gede dan ini hardener. Ya, ini perbandingannya 2:1. Jangan dirubah kalau beli resin epoxy. Maksudnya jangan dirubah formatnya. Formatnya 2:1 ya 2:1. Tapi ada juga memakai format yang 1:1. Kalau 1:1 belinya itu pasti botolnya sama besar gitu. Ada juga yang 1:3 lebih kecil dari ini. Kalau 1:3 misalnya ini segini ya, ininya lebih kecil lagi. Itu perbandingan 1:3. Dan kalau untuk pengaplikasiannya, misalkan pemakaiannya nggak full, harus memakai timbangan atau gelas ukur seperti ini. Ini ada ukurannya. Jadi enak kalau ada ukurannya gini ya. Oke. Nah, ini jumlah keseluruhan 2000 mili lebih sedikit. Langsung kita aduk. Nah, seperti biasa ya, kalau ngaduk epoxy itu harus diulang pakai stick seperti ini, dikeruk bagian pinggir, diarahkan ke tengah supaya campurannya itu rata, antara resin dan hardenernya itu benar-benar rata gitu. Oke, ini saya ngebuat hanya 3 warna. Nanti ini saya memakai pigmen kabuki yang serbuk ya, serbuk Mimas yang pastanya, ini pigmen pasta dari kabuki juga. Oke, ini nanti ini awal mulanya putih semua ya, memang sengaja putihin semua, nanti saya buat grey. Oke, guys, ini udah tak aduk. Sebelum kita proses puring atau penuangan, simak dulu cara ngebuat medianya. Cekidot.
Oke, okay, ini ya proses medianya sangat mudah dipahami bagi yang mudah memahami ya. Ini saya campur-campur seperti yang sudah-sudah, dicampur-campur aja. Jadi ini judulnya saya kepengen menciptakan warna yang kalem, lembut seperti Darmi gitu ya. Oke, ini udah tak puring, terus tak hilangkan bubble-nya. Banyak yang belum paham bubble itu apa ya. Bubble itu gelembung-gelembung kecil, gelembung-gelembung udara yang timbul karena tadi pas ngudek ser gitu, ada bubble-nya. Semua cairan itu kalau diudek itu diaduk pasti ada bubble-nya. Tapi kalau cairannya encer, air gitu, langsung hilang. Tapi kalau ini jenis resin itu kan cair tapi kental gitu. Makanya gelembungnya itu susah hilang. Makanya kita harus panasin. Oke, ini tadi udah tak tinggal sekitar 30 menit karena chill time-nya 30 menit dan kita akan membuka lakban bagian pinggirnya biar edging-nya tertutup, melebar ke samping gitu. Oke, ini udah tak buka lakbannya, kita nunggu kering, terus jadinya seperti apa, check it out. Udah selesai. Ini prosesnya tadi detail ya, ada pembuatan terus puring spesifiknya, secara spesifik udah tak kasih tayangannya untuk di diri puringnya memakai F3, jadi tadi udah tak jelasin semuanya. Oke, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang nonton channel ini, yang setia nonton channel ini, karena channel ini saya isi dengan edukasi dunia-dunia kreatif, mudah-mudahan selalu membawa manfaat, selalu memberikan ide-ide buat teman-teman sekiranya bisa dikembangkan, karena di zaman sekarang banyak tontonan yang mungkin kurang ada manfaatnya, tapi di masa yang banyak virus ini sehingga kita dibatasi kegiatan, dan manfaatkan waktu kalian untuk belajar sesuatu yang lain yang memiliki nilai jual tinggi gitu. Oke, like, subscribe, jangan lupa, ciao.